Halo guys, kembali lagi di AGTM Moto Channel. Kali ini kita akan membahas tentang motor Honda Supra X125 fuel injection. Gimana? Supra ini menggunakan mesin bakterai solar dengan silinder tunggal dengan kapasitas mesin sekitar 125 cc. Sistem supply bahan bakarnya PGNFE menggunakan injeksi. Diameter kal lantah adalah 52 dikali 57 mm. Transmisi 4 speed, rotary, rasio progresi mesin gun from 3:1, dengan daya maksimum 7 kW atau 10 PS di RPM 8000. Tipe statornya ada elektrik dan baki, tipe koplingnya adalah kopling biasa dengan korsleting, pendingin udara, dan perpindahan bikinnya ada 4. Ya, kemudian tipe rangkanya menggunakan tipe tulang punggung, suspensi teleskopik di depan, di belakang menggunakan ayun, suspensi ganda, ban depan 7/90, ban belakang 80/90, semuanya diameter 17 pins ya. Supra ini memiliki panjang kali lebar tinggi adalah 9 dikali 709 dikali 1100 mm. Di jarak sumbu rodanya antara depan dan belakang adalah 1235 mm atau 1,2 meter, dan jarak terendah ke tanah adalah 136 mm. Supra ini punya berat kosong adalah 103 kg, dan jika diisi penuh bensin berat basahnya 106 kg, ada 3 kg ya. Supra ini punya kapasitas sentrifugal bahan itu 4 liter dengan kapasitas olinya itu 0,7 liter ya teman-teman.
Cek, bukan gores, cek.